Gila, ini kereta teman-teman di bawah air. Iya, tidak. Halo guys, balik lagi channel gue. Jadi kali ini kita akan memainkan Minecraft lagi, dan di sini kita akan memainkan showcase map Erpan 1.40. Erpan 1.40 ini yang terbaru coy, yang bagi-bagi map itu yang downloadnya 1.3 GB-an. Jadi gue download karena keren banget coy. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu biar mantap dah. Pokoknya di sini kita lengkap ya, dan skinnya masih pakai skin gua karena ya kita gua yang main kan. Jadi bagi kalian yang mau download di channelnya Erpan ya. GG parah dah. Ini kita lagi mau showcase nih teman-teman. Jadi di sini ada tempat tidur warna hijau ya, siap. Di sini, wah, dia tuh punya ini teman-teman. Coba kita pakai ya. Kita pakai sambil showcase sambil pakai. Bajunya mana coy? Oke, sip, thank. Waduh, orang subscribe. Lagi record ada yang subscribe. Oke, nggak apa-apa ya, sip, thank you untuk subscribe. Kita pakai dulu teman-teman anginan diamond. Widih, sip, sambil pegang inian diamond. Dan kita lanjut showcase nya di bawah ada, oh ini inian ya. Enggak, ini kayak nggak, kita nggak perlu showcase. Sip, gua bangkis. Dan kita langsung ke storage room-nya karena di ruangannya banyak banget coy. Kalau misalkan kalian, mungkin kalau misalkan apa, banyak, masih banyak ruangan lagi, kita bikin part 2-nya aja ya, jadi kalian gak capek nontonnya. Di sini ada tempat chest juga, dan kita ke atas, ini ada chest lagi. Sana ada chest lagi, teman-teman. Banyak ini apa nih? Water bottle, oh air minum. Di situ ada ini lagi, wadah. Ini kalau bisa kita bawa ke tempat rumah kita bawa nih teman-teman. Jadi kita nggak perlu mining lagi. Ini yang namanya emerald. Kalian suka bilang emerald. Ini emerald. Baru tahu gua. Sip, kita turun ke bawah. Oke, kita ke storage room-nya dia dulu deh, karena storage room-nya gede banget, teman-teman. Gede banget, tadi gua baru mainin sebentar saja, coy. Jadi jangan lupa di-subscribe. Kita langsung ke tempat ke ini aja, apa namanya? Tempat storage room ya, sip. Tuh teman-teman, gede banget dah, parah dah, sampai bertingkat-tingkat ini, rapih parah. Sangat-sangat rapi. Di sini ada apa ini, gunpowder, ada redstone, tempat diamond, tapi nggak ada diamondnya, gimana sih pan. Terus ada TNT, ada apa ini, Big Edge, apaan tuh, gue belum tahu karena gue bermain teman-teman. Wah, ini ada apa nih, block of quartz, ada roti. Dia setiap tempat makanan tempat ini itu, apaan tuh, kalau dibuka ada suaranya coy. Tuh semuanya satu-satu dipisahin nih, kalau ada kayunya juga dipisah-pisahin. Gila, keren bedah. Kita cari-cari lagi di sini, aduh, sampai rumput-rumput, parah dah. Sampai rumput-rumput, guys. Asli dan niat banget si Erpan ya. Terus ada apa ini? Halloween. Jack of Lantern. Oh, ini ada perpustakaan, Book Surf namanya. Ini ada apa ini? Oh, yang bunga itu ya. Di sini ada pedang-pedangnya nih. Oh, ada pedang diamondnya, kita bisa ambil. Ini ada armor, dia kalau kita mau pakai armor ya tinggal auto pakai ya, tinggal set jadi pakai deh. Dan story roomnya udah gitu aja, dan gue masih bingung teman-teman karena gue masih, nah itu kalau kita deketin dia bunyi teman-teman, nggak tahu kenapa gue bingung banget dia bunyi teman, serem banget bunyi. Ini kalau kita masukin nih, dia kayak ngebayang gitu, kayak di hipnotis gitu dah pokoknya. Udah hilang. Lu mendingan hilang suara itu. Dan kita ke kampung sebelah. Duh, masih banyak banget dah. Ada kuda, masih ada beberapa ruangan lagi. Oke, kita ke sini. Nanti kita juga ke village, katanya ada village. Ini tempat ini teman-teman apa? Nanam-menanam, gila luas banget. Ada apa nih? Ini tembusan. Ada ruangan lagi. Parah dah.
Ada jalanan kereta, kita akan coba jalanan keretanya kayaknya. Woi, kita mati coy. Coy. Oh ini. Aduh. Oh, kita hampir mati coy. Dan ini kita bisa tebangin teman-teman. Tuh. Langsung auto rusak. Ya kan? Dan itu ada jalanan kereta itu mulai dari mana dah? Gue pengen naik coy. Hai sapi. Wah, ada apaan tuh? Ada kebun binatangnya teman-teman. Sangat-sangat niat ya. Apa ini teman-teman? Bisa dinaikin lagi? Oh itu kuda. Masuk kuda kayak gitu coy. Baru tau gue coy. Oke, kita lanjut ke sini. Ada. Oh dia ada. Ada kamu ya. Gue lagi showcase ada elu ya. Ih jamur. Oh ini kaktus yang kalian bilang ya. Oh ada kaktus juga. Terus rel keretanya itu dari mana coy? Waduh bayangkan ada wortel. Ada wortel. Ini tadi kita udah hancurin. Terus gue pengen naik keretanya dari mana ya? Mungkin dari atas sono kali ya. Dan di sini teman-teman ada kuda juga. Kudanya keren banget coy, bisa dinaikin. Oh aduh. Kok nimbul dari mana coy? Oh di sini ada keretanya, kita harus cari keretanya teman-teman. Ini mah bakal terjun ya? Tidak. Oh kayak gitu kan? Terjun. Oh ini buat terjun ternyata. Dan gue mau naik keretanya cuman gue kayak ada laba-laba cuman gue gak tahu dimana. Oh ini keretanya. Oh ini tempat apa coy? Oh ini keretanya ditaruh sini ternyata. Kita ganti gelas dulu. Ayo teman-teman kita cobain naik keretanya karena seru banget nih coy pasti. Set taruh sini. Kita mulai dari sini. Set anjay. Oke kita naik. Wow gila naik kereta teman-teman di bawah air. Tidak panjang banget coy. Panjang banget. Wadaw ini kita mau kemana woy? Oh gitu doang. Lah keretanya langsung masuk lagi coy. Keretanya langsung masuk lagi. Lah enak banget, jadi kita gak usah naruh lagi nih. Namanya apa ini? Oh kita kelilingin naik kuda aja coy biar gak capek coy. Ayo kuda. Kuda hiha enak. Tunggu situ kuda. Ih apa sih? Bentar. Apa kamu? Dah mati lo sana. Kesip kita makan dulu ya. Ini gila. Keren banget mapnya, masih banyak lagi. Kesono aja kita belum ke tempat villager ya. Villager namanya ya. Dan ini kita cek dulu tempat apa lagi coy. Gue belum ngerti sama sekali. Aduh ini ternyata tempatnya monster coy. Mati gua. Oke sip kita tidur dulu. Kita tidur dulu coy. Hap. Oke kita tidur dulu. Biar kita bisa lihat ruangan coy, itu banyak banget monster. Oke teman-teman, selamat pagi dunia Minecraft. Kita apa dulu? Kita mau ke situ lagi. Kita mau lihat itu tadi ruangan apaan coy. Kita harus bisa kayak gini teman-teman. Di live kita makanya harus bisa kayak gini coy. Oke sip. Oh. Ya sip, lu masih ada. Mau ngapain lagi, lu mau buat laba-laba. Oh ini tempat apa teman-teman? Apaan nih? Oh ini tempat, oh untuk memanah-manah kali ya. Iya guys, untuk mana-mana doang. Oke coy, kita nyari ruangan lagi. Oi kuda kita coy. Woi kudaku. Wah ini udah 10 menit teman-teman, kayak kita bikin part 2 nya. Jadi kalau kalian suka part 2 nya gue buat deh.
Oke, kita showcase satu ruangan lagi karena nih ke ruangan sana belum kita showcase ya, masalahnya masih banyak banget. Oke, kita nemu sesuatu apa nih namanya? Kolam renang indoor. Astaga, monster di mana-mana, coy. Lu datang mulu, lu datang. Oh, mati kamu, mati, mati. Ini kolam renang indoor ya. Terus masuk ke gimana? Oh, masuk ke sini. Waduh, bayangkan. Enak banget punya tempat kayak gini ya. Hai, kudaku mau kemana? Bentar, ini ada ruangan apa lagi nih? Anjir, ada kucing. Keren juga. Hai, hai kucing. Bener bersuara dong. Ini buat apa nih, teman-teman? Gua enggak tahu nih. Kayak bagian kimia-kimia gitu ya, karena gua belum paham banget, jadi kita keluar aja. Ayo, kudaku. Oh, ini ada tempat kecil, teman. Nah, kita akan bagian ke villager, jadi kita akan lanjutin ke part 2-nya aja. Jadi thank you yang udah nonton. Jadi kalau misalkan kalian komen aja part 2-nya dilanjut di bawah di kolom komentar ya. Jadi ini kita udah 11 menit, hampir 12 menit, seru banget showcase-nya part 1-nya. Part 2-nya kita akan nyusul, jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, thank you, bye.